dah. Perutku sakit. Coba minum dulu, minum dulu. Aku pengen nampilin yang terbaik. Aku nggak mau ngecewain orang-orang terdekatku, orang-orang yang dukung aku. Nah, akhirnya beban ini yang membuat aku jadi stres sendiri. Gak bisa makan, muntah-muntah. Kita dapat masukan dari Om Deddy buat ganti nama. Jadi kita juga sekalian brainstorm cari nama yang cocok buat kita. Dan jadilah nama Violet. Kami harap penampilan kami ini bisa membuat penonton terhibur dan tertarik untuk menonton kami. Wanita single asal Surabaya, Violet. Wow. Bagaimana juri? Silakan berikan komentar. Dari kamu cinta Laura, kamu mau komentar apa buat Violet? Violet, ladies. All of you look beautiful tonight. Thank you. Aku pengen nanya, tadi waktu VT kalian diputer, apakah kalian nonton tadi waktu di ujung sana? Yeah, oke, okay, next time kalian harus hati-hati. Jika kalian perform, kalian harus ready. Dan tadi aku lihat kalian telat masuk stage karena ketukan kaki kalian nggak sama dengan musiknya. Karena kalian terlena oleh video kalian sendiri sampai lupa musik nyala dan kalian harus gerak. Itu bahaya tuh, nggak bagus. Karena kan harus tadi gerakan kaki bareng sama musiknya. So itu teknis aja, but watch out for that. You guys always have to be ready. Dan pilihan musik kalian yang pertama bagus. Aku suka karena menunjukkan kapabilitas kalian sebagai pemain musik violin dan itu keren. Tapi concern aku tadi waktu kalian mulai dansa lebih lincah di bawah membuat irama lagu kedua kurang harmonis. So, I think untuk performance ke depan kalau kalian masuk ke babak selanjutnya kalian harus mikirin nih menonjolkan
instrumen kalian atau dance-nya, atau apakah kalian bisa melakukan dua-duanya tapi dengan baik. I mean overall menyenangkan tadi, performance-nya bagus, tapi banyak masalah-masalah teknis yang membuat performance kalian sebenarnya bisa lebih baik malam ini. But yeah, I mean there's room for improvement and mudah-mudahan kalian dikasih kesempatan oleh pemirsa malam ini untuk lanjut ke babak selanjutnya. Amin, terima kasih banyak Cinta Laura. Yeah. Ivan Gunawan dari tadi nulis banyak catatan nih kayaknya ya. Iya, yang pertama saya suka banget bahwa kalian sudah ganti nama. Kamu mau dibilangnya Violet apa Violet? Terserah sih. Loh kan nama kamu. Kalau orang ada yang manggil aku Ivan, ada yang manggil aku Ivan. Nah, kalau namanya mau dipanggil apa? Karena tadi sebenarnya Mas Rian tuh gini, yang benar yang mana nih? Gitu. Iya, Violet, Violet. Kalian mau yang mana? Nyamannya Violet, Violet. Kalau kita sih biasanya Violet ya. Oh, Violet. Violet. Kalau yang kemarin Violet. Apa? Gesek apa? Joget-gesek. Joget-gesek. Ini lebih Elhan ya. Aku sih suka kenapa kamu bisa bermain alat musik. Tapi kalian juga bisa koreo juga, jadi buat aku itu unik banget sih gitu. Dan malam hari ini kalian juga fresh bertiga, kayak memang dari kemarin tuh udah lama banget pengen tampil gitu, dan akhirnya ngeliat kalian kayak terbalaskan gitu, happy. Semoga pemirsa di rumah juga ikut happy dan ikut vote buat kamu. Oke, okay, berikutnya juri singkat, Deddy Corbuzier satu kata buat mereka. Maaf saya tidak bisa komen, silakan yang lain aja komen. Saya masih belum bisa move on ke adegan sakit perut tadi. Oh, itu banyak sekali kata-katanya, bukan satu kata berarti ya. Oke, okay. Raditya Dika, satu kata untuk mereka. Iya, keren banget. Saya juga suka nama yang sekarang ya. Sebelumnya kan joget geprek ya. Itu gesek. Okay, iya, itu gesrek. Ya, yang sekarang gesek ya. Sekarang keren banget, kalian lucu, kalian beda. Mudah-mudahan kalian panjang ke depannya, itu aja. Thank you. Satu kata yang penuh dengan kata-kata. Violet, silakan kalian minta warga Surabaya, Jawa Timur dan sekitarnya atau Indonesia untuk bisa mendukung kalian supaya tetap bertahan di sini. Hai untuk seluruh warga Indonesia, khususnya RRI Surabaya, kami dari Violet. Jangan lupa dukung kami dengan cara scan QR code di bawah ini. Atau kalian juga bisa voting kami melalui website www.insertlife.com/imb, lalu cari nama Violet. Dan kalian juga bisa vote kita melalui aplikasi Insert Life. Jangan lupa ya dukung kita sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih banyak Violet. Violet adalah peserta kelima yang artinya tinggal satu peserta terakhir. Kita akan melihat sinden cilik akan nyinden di panggung yang megah ini. Berasal dari Semarang, sesaat lagi hanya di Eliminasi Grup Indonesia Mencari Bakat 2021.